Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dan salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, tak terasa kita sudah masuk di putaran terakhir dari bulan Ramadhan. Beberapa hari yang lalu kita masih sibuk dengan pernak-pernik menyambut bulan Ramadhan. Kita masih sibuk mengikuti kajian-kajian tentang fikih Ramadhan. Sebagian juga sibuk membuat schedule. Ada schedule berbuka, ada schedule untuk sahur. Bahkan kalau Anda melihat di beberapa situs itu, mereka punya acara tiap hari menu baru untuk berbuka. Tapi subhanallah, hari-hari berlalu begitu cepatnya, sehingga tanpa kita sadari, kita telah masuk di tanggal 18 Ramadhan. Subhanallah. Jadi 2 hari lagi atau 2 malam lagi kita akan masuk ke putaran terakhir. Kita semua tahu bagaimana kondisi kita kemarin sebelum Ramadhan dan bagaimana kondisi kita tatkala sudah memasuki bulan Ramadhan. Dan sekarang tatkala masuk tanggal 18, kira-kira nih, adakah kebaikan-kebaikan yang bertambah di diri kita tatkala pintu-pintu surga dibuka? Adakah dosa-dosa yang kita tinggalkan tatkala pintu neraka ditutup? Adakah kita menjauhi pertemanan dengan setan tatkala setan-setan sedang dibelenggu? Adakah kita bersegera meraih kebaikan tatkala ada yang menyeru mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ini saatnya engkau berlomba-lomba meraih kebaikan itu. Wa ya baghiyal syarr aqsir, dan wahai orang yang ambisi melakukan kejahatan, cukuplah kau. Hibati fillah, di putaran terakhir ini kita sudah mulai bisa melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Siapa yang kira-kira akan meraih kesuksesan itu. Dan siapa di antara mereka yang kiranya tidak akan sukses. Biasanya di perempat final ya, nanti masuk ke babak final, ke semifinal ya, orang-orang udah mulai kelihatan, kayaknya ini juaranya fulan nih. Kayaknya nih. Kita pun sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk meraih surga, hendaklah mereka berlomba-lomba meraihnya. Para jemaah rahimakumullah, di 10 hari terakhir nih, ana ingin mengingatkan bahwasanya Ramadan ini 30 hari atau 29 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Beliau mengatakan bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yakni berapa? 30 hari. Wa syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bulan itu seperti ini dan beliau menyembunyikan jari ibunya. 29 hari. Artinya bulan Ramadan yang Allah syariatkan kita berpuasa di dalamnya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Telah diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman
berpuasa sebagaimana kewajiban itu telah diperintahkan dan ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'duda. Kata Allah, puasa itu di hari-hari yang terhitung. Allah sebutkan ayyaman ma'dudat. Ma'dudat itu terhitung. Sehingga orang tidak merasa berat, tidak merasa terbebani dengan ibadah puasa itu. Dibandingkan dengan hari berbukanya, jauh lebih panjang hari berbuka kita. Makanya kalau kita melihat ibadah Ramadan ini, kalau enggak 30 hari, 29 hari. Dan ternyata semangat umat Islam di 10 hari terakhir ini itu berkurang. Ya, mungkin kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan. Kita memiliki mata, kita memiliki akal, kita diperintahkan untuk memperhatikan, dan kita lihat masjid-masjid. Di awal Ramadan, subhanallah, begitu berambisinya umat Islam untuk meraih surga Allah di awal-awal dibukanya pintu surga. Begitu semangatnya ibu-ibu menghadiri sholat tarawih. Begitu semangatnya mereka membuka Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ini Quran satu jilid gini, 5 juz. Sebagian orang bersemangat satu hari menghatamkan 5 juz. Sebagian orang bersemangat satu hari menghafalkan 10 juz. Itu di awal. Tapi dengan berjalannya waktu dan perginya bulan Ramadan, hari-hari Ramadan pergi meninggalkan kita, di sini kita melihat sebagian orang Qur'annya sudah diletakkan. Sebagian orang sholat tarawihnya udah balik. Udah gak lagi sholat tarawih. Entah ibu-ibu yang meninggalkan sholat tarawih, mungkin dia, Ustaz, kita sholat tarawih di mana? Di rumah. Katanya lebih afdol. Tafadol. Kalau sholat tarawih di rumah itu sebuah kemuliaan. Kalau kamu memang bisa sholat tarawih di rumah. Tidak harus di masjid. Tapi terus sholat itu dilaksanakan. Tapi realitanya ternyata pertengahan Ramadan, masuk, kita akan masuk ke putaran terakhir ini. Wallahu a'lam, di Jakarta, di Bekasi, di Depok, di kota-kota besar di Surabaya. Tapi di Jember, dengan mata kepala ana sendiri, ana melihat pasar itu begitu raminya. Rami banget. Mobil ini ana pulang dari rumah orang tua. Masya Allah, anta aglaqtal kamera. Khalas, ta'al. Bahu hina. Nah, di selepas sholat terawih atau selepas maghrib, ana pada waktu awal Ramadan, ana ingat, ana berangkat ke rumah orang tua ba'dal maghrib. Ana berangkat itu sepi. Sehingga ana ngomong sama orang tua. Ana ngomong, aba ana mungkin berangkatnya habis maghrib aja. Ana berbuka di STDI di kampus. Ana berbuka di kampus aja. Karena menurut ana, habis maghrib akan sepi. Tapi subhanallah, ternyata ba'dal maghrib sekarang penuh jalan. Itu depan pasar selalu macet. Ada apa sebenarnya? Coba kita lihat cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayat Muslim. Aisyah menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Awalnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah di bulan Ramadan itu lebih semangat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ada 12 bulan dalam setahun. Ada 4 bulan haram. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lainnya.
Dan semangat beliau di 10 hari terakhir itu mengalahkan semangat beliau di 10 hari pertama, di 10 hari pertengahan. Itu Rasulullah SAW. Yang sudah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau sudah diampuni dosa beliau yang masa lalu dan yang akan datang. Maka kita nih yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Tadi hadis yang pertama kita sebutkan adalah global. Beliau lebih semangat beribadah daripada 10 hari pertama, daripada 10 hari pertengahan. Dan kita nih lebih semangat di 10 hari pertama, 10 hari pertengahan kita udah mulai kendur, 10 hari terakhir habis. Orang sibuk mudik, orang sibuk buat kue, orang sibuk persiapan jahit bajunya, ini sibuk berangkat ke tukang jahit, ini sibuk mencari baju baru untuk lebaran. Kita semangat, tapi semangat yang berbeda. Padahal di 10 hari terakhir, ya kalau kita bicara kita hendak mendekati garis finish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau meninggalkan kota Madinah, beliau berangkat ke Mekah atau berangkat ke tempat lainnya, tatkala beliau melihat perumahan kota Madinah, artinya udah mau nyampe Madinah nih, beliau itu menggerakkan ontanya lebih cepat lagi. Karena udah mau sampai garis finish. Dan itu seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berlomba. Pelari ketika dia melihat garis finish, dia itu mengeluarkan semua tenaga dia. Semuanya. Untuk mendekat ke garis finish. Subhanallah. Itu yang seharusnya dilakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir itu tali sarungnya dikencengin. Tali sarungnya ini dikencengin. Apa maknanya? Itu orang kalau mau ngangkat berat, seorang bodybuilder apa? Seorang binaraga. Ketika dia mau ngangkat berat, ana lihat mereka punya sabuk di perutnya. Sabuk itu dikencengin. Karena dia tahu beban yang hendak diangkat itu berat. Ini sebagai pertanda kalau orang itu sedang hendak melakukan kegiatan yang besar. Ini makna yang pertama. Artinya beliau bersemangat lagi beribadah. Dan makna yang kedua, beliau meninggalkan istri-istrinya. Dan dua makna ini sahih. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendekati istrinya di 10 hari terakhir. Bahkan kita tahu beliau iktikaf. Dan beliau beribadah di 10 hari terakhir lebih semangat lagi. Dan ini dilakukan oleh ulama ussalaf ketika mereka masuk 10 hari terakhir. Adapun makna Nabi SAW menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan. Apakah Nabi SAW tidak tidur malam? Beliau tidur. Nah, beliau tidak full menghidupkan malamnya. Tapi beliau lebih banyak bangunnya. Begadang. Nah, tidur. Nah, karena tidur itu membuat kita lebih kuat untuk beribadah. Seperti seorang yang habis terawih, umpamanya dia habis terawih ambil 11 rakaat, dia tidur.
jam 12 udah bangun lagi dia. Artinya tidur seorang di 10 hari terakhir itu sebenarnya tidur yang untuk bangun. Jadi bukan tidur yang untuk sahur. Karena kalau di 10 hari awal umpamanya kita tidur habis terawih, bangunnya untuk apa? Untuk sahur. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Jadi makna beliau menghidupkan malamnya, kebanyakan malamnya. Sebagian besar malam Nabi itu beliau hidupkan untuk ibadah. Yang pertama semangat beribadah. Semangat beribadah berarti semua ibadah. Kita akan bicara tentang sholatnya, nah. Kita bicara tentang Qur'annya, iya. Kita bicara tentang sedekahnya, iya. Kita bicara tentang zikirnya lebih lagi. Karena kita udah bicarakan di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya orang puasa yang paling mulia siapa? Adalah aktsaruhum lillahi dzikran. Adalah yang paling banyak puasanya. Beliau hidupkan malamnya dengan ibadah. Yang ketiga, beliau membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunkan. Ibnu Rajab Al-Hambali, dia menceritakan, walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza baqiya ramadan asyratu ayyam yada'u ahadan min ahlihi yutiqul qiyam illa aqamahu. Nabi alaihi salatu wassalam di 10 hari terakhir beliau itu tidak meninggalkan satu orang pun dari keluarganya yang bisa untuk sholat kecuali beliau bangunkan untuk sholat malam. Dibangunin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Wa ahabbu ilayya, lebih aku cintai, idza dakhala al-ashr al-awakhir an yatahajjada bil-lail wa yajtahida fihi wa yunhidha ahlahu wa waladahu lis-salah in ataqu dhalika." Kata dia, kata Sufyan, "Aku cinta nih, aku suka nih kalau tersisa 10 hari terakhir agar orang itu tidak meninggalkan satu pun dari keluarganya. Dari anak-anak yang bisa sholat, mampu kecuali dibangunkan. Dia semangat beribadah, dia bangunkan keluarganya. Ahibati fillah, subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu terobsesi. Kalau kita bicara obsesi ya, terobsesi untuk meraih surga Allah dengan mengeluarkan semua tenaga mereka. Ini untuk 10 hari terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu. Dan para sahabat subhanallah. Abu Utsman rahimahullahu taala menceritakan tentang ulama-ulama salaf yang mereka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kanu yu'adzimuna 13. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan 3 10 hari. 3 10 hari. 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kita lihat Qatadah ibn Da'am as-Sadusi yakhtimul Qur'an fi sab'i layalin marrah. Ini seorang tabi'in, Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, dia biasa menghatamkan Qur'an di luar bulan Ramadan setiap 7 malam. Kalau kita lihat, para ulama mengatakan setiap 7 malam, berarti beribadah di malam hari lebih utama daripada baca Qur'an di siang hari. Kenapa? Pertama, di malam hari tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Ketika semua orang sedang tidur, kau baca Quran. Dan bacaan di malam hari itu, Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Itu orang yang berselimut, dikatakan qumil layla. Bangunlah engkau di malam hari. Tinggal sedikit dari malam kau bangun. Kemudian diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim.
Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kata Allah, kami akan menimpakan kepadamu, akan membebankan kepadamu perkataan yang berat. Wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka membaca Al-Quranul Karim di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Dan coba berkahnya malam hari. Sekarang nih alhamdulillah, kalau kita bicara ngantuk ya, semuanya ngantuk. Semuanya lelah. Kalau supir bus, ada supir bus dari Jember ke Jakarta itu, istilahnya supir cabe-cabean. Jadi dia itu ditarget harus masuk Jakarta pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau dia masuk umpamanya, masuk jam 3 subuh, masuk Jakarta bawa cabe itu, maka dapat, dia akan mendapatkan bonus 1 juta umpamanya. Kalau dia masuk jam 4, bonusnya udah berkurang. Dia masuk jam 6, gak ada bonus sudah. Mereka itu bersemangat untuk sampai ke Jakarta sebelum jam 3. Untuk sampai ke sana, mereka melakukan apa aja? Minum minuman-minuman berenergi umpamanya. Yang minum kopi, yang ini itu, berusaha agar dia tidak tidur ya, agar dia bisa konsentrasi. Itu dilakukan hanya untuk bonus. Bonus berapa? Bonus 1 juta. Bagaimana dengan bonus yang lebih baik dari 1000 bulan? Tuh di 10 hari terakhir ada satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allahu akbar. Wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka bagaimana semangatnya orang ketika itu? Maka Qatadah ibn Da'am as-Sadusi biasa menghatamkan Quran di luar bulan Ramadan tiap 7 malam. Fa'idha dakhala Ramadan khatama fi kulli thalathi layalin marratan. Kalau masuk bulan Ramadan, dia menghatamkan di 3 malam sekali. Kalau 3 malam sekali, berarti tiap malam berapa juz? 10 juz. Itu tak kemarin tuh, kalau kita bicara malam awal Ramadan sampai hari ini, sampai malam ke 19 nih nanti nih, itu menghatamkan Quran tiap 3 malam. Fa idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 hari terakhir, lusa insyaallah, khatama fi kulli lailatin marratan, dia menghatamkan Al-Quranul Karim tiap malam. Jamaah, 10 hari terakhir tiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim. Aina nahnu min ha'ula. Mana kita nih? Kalau dibandingkan dengan mereka, coba kita letakkan diri kita. Mereka tiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim. Aku bagaimana? Taib. Enggak Ustaz, ana enggak mampu. Kalau tiap malam ana harus menghatamkan satu kali Al-Quran Karim. Baik, berapa yang kau mampu? Mampu satu hari 10 juz? Enggak mampu. Baik, berapa juz? Artinya kita paling tidak berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ini orang-orang berlomba-lomba. Orang-orang saling balapan mereka ya. Kalau kita lihat balapan mobil itu, mereka saling balapan, bahkan kadang kala nabrak sana nabrak sini demi sampai ke garis finish, demi mendapatkan hadiah dunia yang akan mereka tinggalkan. Tapi untuk akhirat kita, untuk satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kita enggak ada sama sekali keinginan untuk menambah. Maka paling tidak dipikirkan 10 hari terakhir nih. Habis terawih, ngantuk, bikin kopi. Kayaknya kopi udah gak kuat. Baik, apa? Cabe katanya. Oke, cabe sama pisang goreng. Ada orang mana? Iya, orang Makassar makan cabe sama pisang goreng katanya di sana. Mereka makan sama pisang goreng, dapat pisang goreng 1 kilo habis. Qurannya belum 1 juz. Kadang-kadang mereka makannya terus ngantuk, makan lagi. Ya enggak lah. Kita kalau ngantuk, ya mandi umpamanya. Jalan, baca Qur'annya bisa. Kalau enggak duduk, Ustaz ana duduk enggak kuat. Udah bismillah sambil jalan. Ambil Qur'annya sambil jalan umpamanya di rumah.
lakukan sesuatu untuk meraih Lailatul Qadar. Lalu lakukan sesuatu untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Kalau kita bicara, Ustaz kan baca Quran sama artinya, iya kau bisa baca artinya, kau kasih waktu tersendiri. Kau khususkan waktu untuk membaca artinya Al-Quranul Karim. Tapi kau juga punya waktu untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Kalau kau rasa berat 10 juz, okelah turun 5 juz. Berat 5 juz, 3 juz. Artinya kalau kita bicara 3 juz, 10 hari terakhir kau menghatamkan Al-Quran sekali. Bedakan dengan 10 hari pertama, bedakan dengan 10 hari pertengahan. Ini kalau kita bicara malam-malam itu. Dan subhanallah, Ibnu Rajab menjelaskan, dan Ibnu Jarir ya juga menjelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif punya Ibnu Rajab ya, bagaimana ulama-ulama terdahulu ya, mereka menghidupkan malam 10 hari terakhir sampai dikatakan kanu yatatayyabuna laha wa yatazayyanun. Sebagian di antara mereka itu kalau makhluk masuk 10 hari terakhir, mereka itu berzina, berhias. Allahu Akbar ya. Anak kalau baca ini, anak mencela diri anak sendiri mungkin. Kadangkala kita baca Quran di rumah tuh pakai baju, ya pakai baju biasa atau pakai kaos dalam ya, nggak pakai peci, pakai sarung yang robek-robek. Ibu-ibu mungkin ketika malam itu juga baca Quran, Ustaz kan nggak harus pakai kerudung Ustaz ya. Mungkin pakai baju yang kurang berkenan untuk dilihat orang ya. Di 10 hari terakhir tuh as-salafus saleh yatatayyabuna laha wa yatazayyan. Mereka berhias dan pakai parfum. Ibnu Jarir mengatakan kanu yastahibbun ayyaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Mereka itu menganjurkan agar mereka mandi setiap malam. Mungkin kalau antum berpikir mandi setiap malam, Ustaz, kita kalau di Indonesia nih mandi bukan setiap malam. Sehari bisa 2-3 kali. Nah, ini ketika mereka berbicara di negeri Arab jamaah ya. Di sana itu kadangkala mereka mandinya sepekan sekali. Dan ana rasakan ketika ana di Medina, ya ibu-ibu jamaah lah yang pernah berangkat umroh, yang pernah berangkat haji, di situ tuh kita tidak berkeringat. Artinya tingkat kelembapannya sangat rendah sekali. Sehingga kita tidak berkeringat, kita tidak mandi pun tidak bermasalah. Berbeda dengan di negeri kita. Di negeri kita, kita lengket kalau nggak mandi ya. Nggak pakai sabun apalagi. Orang Indonesia kalau berangkat umroh, Masya Allah, atau berangkat haji, kata pemilik hotel itu, Indonesia mithlus samak. Orang Indonesia itu kayak ikan. Kenapa kayak ikan? Ya kayak ikan karena air itu selalu habis kata mereka. Kita beli air lagi karena Indonesia pulang dari masjid mandi. Pulang dari masjid mandi, mau berangkat mandi. Terus mereka melakukan itu. Tapi ini untuk malam hari. Dianjurkan bayangkan. Ibnu Jarir mengatakan mereka dahulu menganjurkan untuk mandi tiap malam di 10 hari terakhir. Lalu dia menceritakan wakana nakhi yaghtasilu kulla laila. An-nakhi mandi tiap malam. Kemudian ada yang mandi dan berhias di malam-malam yang diharapkan ada Lailatul Qadar di sana. Mereka mandi di malam yang diharapkan di situ malam Lailatul Qadar. Thabit Al-Bunani wa Humaid At-Tawil. Dia tuh kalau masuk 10 hari terakhir dia itu pakai baju dia yang paling bagus, pakai parfum, dan masjid itu dia pasangin parfum. Subhanallah jemaah. Kalau sekarang kita melihat nih, orang-orang sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk memperbaiki rumahnya. Rumahnya direnovasi, dicat, gordennya diganti, wangi-wangian dipasang di rumahnya, dihiasin rumahnya. Rumahnya yang dihiasin. Pada masa itu, nih ceritanya Thabit Al-Bunani dan Humaid At-Tawil. Kanu yutayyibani al-masjida bin nadu fil laylatillati turja fiha laylatul qadar. Mereka itu menghiasi masjid
dengan wangi-wangian di malam yang diharapkan itu Lailatul Qadar. Supaya orang ketika beribadah itu semangat. Dan kita tahu tatkala kita beribadah di samping orang yang aroma tubuhnya tidak menyedapkan, kita tidak khusyuk beribadah. Bahkan malaikat pun terganggu dengan mereka. Orang-orang yang habis makan bawang itu enggak boleh masuk masjid. Disuruh pulang sama Nabi alaihi salatu wasallam. Maka di sini kita lihat Tsabit Al-Bunani memberikan contoh kepada kita bagaimana di malam-malam Lailatul Qadar itu yang harapan situ besar itu jadi malam Lailatul Qadar, masjidnya diwangi. Jadi ini sebuah amalan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu umpamanya ketika dia, Ustaz, anak kayaknya berhalangan, Ustaz. Enggak bisa salat karena datang bulan. Oke, kau bisa punya rezeki, kau belikan parfum, kau minta orang masjidnya tolong dibersihin karpetnya, kemudian dikasih wangi-wangian. Wangi-wangian sekarang ada yang semprotan, ada yang pakai bukhur ya. Ada yang pakai apa? Pakai asap umpamanya, dikasih wangi-wangian. Sehingga paling tidak kita bisa membuat kondisi masjid semakin menyenangkan buat orang yang ibadah. Kemudian Tsabit Al-Bunani menceritakan wa kana li Tamim ad-Dari, ini seorang sahabat, dikatakan dia itu punya baju. Dia punya baju satu setel hullah, satu setel pakaian, ishtaraha bi 1000 dirham. Wa kana yalbasuha fi al-lailati allati turja fiha lailatul qadr. Dia beli bajunya itu seharga 1000 dirham. 1000 dirham tuh jamaah, satu ekor kambing dulu harganya kira-kira 8 sampai 10 dirham. Jadi kalau 10 dirham itu, kalau 1000 dirham kira-kira bisa buat beli kambing 100 ekor. Kalau harga kambing 100 ekor itu 1 juta. 100 juta dia punya baju itu harganya. Kalau uang sekarang kira-kira ya. Dia beli baju mahal. Dia hanya pakai di malam yang diharapkan itu Lailatul Qadar. Artinya mereka itu mencari Lailatul Qadar. Mereka berusaha untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya kalau kita lihat Aisyah sampai bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku baca? Apa kata Nabi SAW? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan ya. Mereka itu ingin nyari, dicari tuh Lailatul Qadar. Mungkin orang mengatakan, ya Ustaz, yang penting kita 10 hari beribadah. Iya, kau beribadah 10 malam, insya Allah dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Tapi tetap harus ada usaha mencarinya. Sehingga di malam-malam yang diharapkan di situ Lailatul Qadar, kita bukan malah sibuk ke pasar. Makanya usahakan di malam-malam ganjil. Allahu Akbar. Di malam-malam ganjil itu, kita berusaha untuk tidak keluar rumah umpamanya. Kalau harus belanja sebelumnya itu. Dan Lailatul Qadar disebut malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam di mana turun para malaikat. Bayangkan jumlah malaikat yang turun itu akthar min adadil hasa. Yang turun ke muka bumi. Itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Kita lihat gunung-gunung itu kumpulan kerikil. Lebih banyak dari jumlah itu. Dan bagaimana tidak kita tidak semangat beribadah di malam itu. Ketika kita menjadikannya seperti malam yang lainnya. Atau bahkan ada yang tidak peduli. Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun salat beribadah di Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ingat dua syarat ini harus selalu ada di diri kita. Beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Imanan kita melakukan salat ini karena kita beriman dengan adanya Lailatul Qadar.
Pasti, pasti Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dia beriman wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala. Pahala apa? Pahala kalau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Antum bisa bayangin ya, anak-anak enggak kebayang. Kalau kita nih sekarang ada gaji di bulan Ramadan ini, gaji nomor 13. Gaji ke-13 yang disebut THR. Semua orang dapat. Jadi mereka di 10 hari terakhir, orang-orang itu mendapatkan THR. Senilai gaji dia. Umpamanya gaji dia 3 juta. Dia dapat dalam 10 hari terakhir, dia mendapatkan 3 juta tambahan. Apa milik? Tanahnya. Siap insyaallah. Barakallahu fikum. Nanti ya telepon Mialia, ya, Mas Safiq. Siap. Afwan jemaah. Ada bisnis nih. Sampai mana kita? Afwan, sampai mana? THR. Oke, siap. THR itu orang dapat gaji tambahan, satu kali gaji, satu bulan gaji. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu memberikan tambahan buat kita 1000 bulan gaji. 1000 bulan gaji. Orang yang gajinya 10 juta, Allah kasih 1000 bulan gaji. Itu bukan sama, lebih baik dari itu. Bayangkan 1000 bulan gaji, kalau gajinya 10 juta, dia akan mendapatkan 10 miliar. 10 miliar dia dapat. Kalau gajinya 3 juta, dia akan dapatkan 3 miliar. Satu malam aja, cukup satu malam dia bangun. Dia cari tuh Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir dia cari tuh Lailatul Qadar, dia dapatkan lebih baik dari 1000 bulan. Begitu semangatnya orang dengan THR. Masya Allah, kapan turunnya ini itu. Kita di kampus sama lah. Ada pertanyaan-pertanyaan THR kapan cair umpamanya. Itu padahal hanya berapa? Hanya satu kali gaji. Ini Allah subhanallah. Allah katakan lebih baik. Min al-akh. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada kau dapat gaji 10 miliar. Kalau gajimu seperti itu. Dan ini lebih baik dari umur kita jemaah. Kita beramal sedikit, Allah kasih pahala, Allah kasih imbalan, seakan-akan kita beramal 1000 bulan. Gajinya tuh gaji 1000 bulan. Dikasih tuh sama Allah. Dengan catatan tadi, imanan wahtisaban. Benar-benar kita. Ihtisabannya. Mengharap banget. Kita melakukan semua ibadah. Zikirnya kita tambahin umpamanya. Zikirnya kita tambahin, subhanallah. Ana biasanya baca istighfar sehari. Rabbil firli wa tub alaiya innaka antat tawwabul ghafur. Atau astaghfirullah. Ana baca 100 kali. Di 10 hari terakhir tambah. Usahakan di malam harinya. Memang dianjurkan di siang harinya kita juga bersemangat. Tapi tetap malam harinya kita berusaha. Jadi para jamaah rahimakallah. Ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa kita tidak memanfaatkannya? Maka hendaklah di 10 hari terakhir ini kita semangat beribadah. Kerjaan-kerjaan yang bisa ditinggalkan, tinggalkan. Ibu-ibu yang punya pembantu, alhamdulillah. Dia punya pembantu, berarti dia bisa beribadah lebih banyak lagi. Ana kadangkala, sampai sekarang, ana masih kepikiran. Seharusnya orang-orang kaya tuh, dia tuh yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia bisa fokus beribadah. Artinya dengan dia punya kekayaan yang banyak, udah 10 hari terakhir, ana enggak mau sibuk ngurusin dunia ana, ana mau ngurusin akhirat. Udah banyak duit ana. Udah banyak pekerjaan yang bisa ngerjakan. Ana mau fokus ibadah. Ini kalau bicara secara logika. Jadi kalau ada orang kaya yang malas beribadah umpamanya, Ustaz, ana termasuk yang malas ibadah, Ustaz, ya. Oke, paling tidak 10 hari terakhir kau semangat beribadah. Paling tidak kita katakan. Dan engkau punya kemampuan untuk itu. Secara finansial engkau tidak butuh lagi. Kerjaanmu banyak yang menghandle. Pembantu di rumah banyak.
Dan kau tinggal fokus 10 hari terakhir, dapat tuh, kau dapat tuh satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, masya Allah. Itu menggantikan umurmu semua. Jadi para jamaah, seharusnya nih, ya kita paling tidak melihat diri kita sendiri, nggak perlu ngomongin orang. Oh, ini orang fulan kaya, masya Allah, tapi nggak cerai, lihat terkotor, udahlah, nggak usah ngomongin orang. Ana tadi mungkin salah ngomongin orang, tapi ana sekedar ingin memberikan gambaran buat para jamaah ya, yang merasa lebih duitnya, ternyata di 10 terakhir tambah lebih cari duit. Semua pada rame. Dan kalau kita bicara bonus ya, Allahu Akbar ya. Orang itu berebut bonus itu lupa daratan kadangkala. Dia sikut sana sikut sini demi mengharapkan THR, mengharapkan keuntungan lebih. Nggak banyak dapat. Tapi kenapa untuk malam Lailatul Qadar kita tidak semangat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Lailatul Qadar ini, bahwasanya Lailatul Qadar ini enggak ketahuan kapan. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 27, ada yang malam 25, yang jelas adanya di 10 hari terakhir. Kenapa? Para ulama menjelaskan kenapa malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak ditentukan nih di hari ini? Para ulama menjelaskan yang pertama, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu tentang tanggalnya, tanggal berapa, malamnya, malam berapa, itu agar orang-orang bersemangat untuk beribadah di 10 hari terakhir itu. Sebagaimana Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan agar mereka ya terus berbuat ketaatan. Artinya ini ketaatan, ini ketaatan, banyak ketaatan. Ya mana yang Allah ridhoin? Insya Allah Allah ridho semuanya. Tapi kau cari yang mana? Maka di situ Allah sembunyikan. Sehingga orang itu berusaha melakukan ketaatan. Sebagaimana Allah sembunyikan doa kita dikabulkan atau tidak. Kenapa? Supaya kita terus berdoa. Allah sembunyikan tobat kita diterima atau tidak. Kita juga bingung, Allah terima enggak tobat kita. Allah sembunyikan sehingga hamba itu terus melakukan tobat. Tidak berhenti bertobat. Soalnya kalau ada orang mengatakan, ana udah tobat, kayaknya udah selesai. Akhirnya dia akan melakukan dosa lagi. Dia akan melakukan dosa lagi karena sudah selesai tobat dia yang pertama. Tapi kita kan enggak tahu tobat kita diterima enggak. Tapi kita berharap Allah menerima tobat kita. Naam, kita husnudzan sama Allah. Maka di sini Allah sembunyikan agar kita bersemangat sehingga kita dapat pahala semangat itu. Artinya kalau kita umpamanya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Kita sholat malam 21. Kita dapat pahala malam 21. Kita sholat malam lagi, kita hidupkan malam 23. Kita dapat pahala malam 23. Malam 27 kita dapat Lailatul Qadar. Tentunya kita akan mendapatkan pahala malam 21, 23, dan 27. Berbeda ketika hanya ada pada malam 27. Orang beribadah malam 27, kemudian berhenti beribadah. Allah ingin hambanya itu terus beribadah. Karena apa? Karena ibadah itu yang akan membuat mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa seorang mukmin, Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan, dia mengatakan, i'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadhan jihadani li nafsihi. Ketahuilah bahwa seorang mukmin berkumpul bagi dirinya di bulan Ramadhan dua jihad untuk dirinya. Kita di bulan Ramadhan melaksanakan dua jihad. Jihad apa? Yang pertama, jihadun bin nahari ala siyam. Jihad di siang hari berpuasa. Di siang hari ini kita puasa. Tolong perhatikan puasa kita nih. Jangan sampai kita puasa hanya dapat lapar dan haus. Kalau ya puasa itu hanya menahan lapar dan haus, siapa yang gak bisa jemaah? Orang-orang kafir pada mereka melakukan puasa. Bahkan mereka mengatakan puasa ini bisa membuat mereka lebih sehat,
bisa menghilangkan penyakit, ya kita lihat itu. Tapi ada jihad di puasanya seorang mukmin, bukan meninggalkan makan dan haus saja. Dia menahan amarahnya. Dia menahan lisannya untuk tidak mengatakan kata-kata yang kotor. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa. Artinya di siang hari makan dia tinggalkan, makan yang halal dia tinggalkan. Maka itu pelajaran buat dia untuk meninggalkan sesuatu yang haram seharusnya dia lebih meninggalkannya. Jihadun bin nahar ala siang. Jihad di siang hari jemaah. Dengan berpuasa. Kita yang udah puasa 18 hari, tolong dilihat. Puasa kita kira-kira 18 hari itu udah sesuai enggak? Jangan sampai kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan banyak orang yang puasa dan dia tidak mendapatkan dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Lihat tuh, lihat. Antum perhatikan 18 hari itu. Hari ini anak kayaknya cuma dapat lapar dan haus. Anak ketika itu marah, tidak nahan emosi, anak mengatakan keluarkan kata-kata yang kotor. Maka di sini kau nanti akan ditutup dengan zakat fitr. Tapi kau perlu bertobat, mohon ampun sama Allah SWT. Lihat hari fulan Allah aku melakukan kemaksiatan. Hari ini aduh aku ketika itu ngomongin orang, ribain orang, macam-macam. Karena di siang hari kita itu berjihad untuk menahan makan, menahan lapar dan haus, menahan syahwat kita. Tapi ternyata ada bolong-bolongnya tuh puasa kita. Yang kedua, wajihadun bilal. Di siang hari kita jihad untuk puasa. Dan di malam hari kita jihad alal qiyam. Kita berjuang, berjihad untuk bangun malam. Maka para jemaah, orang-orang yang berpikiran jihad, ni kita punya jihad di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan? Jihad di malam dan di siang hari. Apa yang sudah dilakukan oleh para jemaah? Siang hari kita sibuk cari dunia. Malam hari kita sibuk belanja. Itu banyak terjadi. Padahal kita perlu berjihad, jemaah. Dan subhanallah, tidak sedikit ya jemaah-jemaah di masjid yang sudah berkurang. Padahal bacaan imamnya sudah sangat cepat. Itu ternyata berkurang jumlahnya. Bagaimana kalau bacaan imamnya panjang? Tapi kalau kita melihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ternyata dua masjid itu semakin penuh di akhir Ramadan. Kata Ibn Rajab, faman jama'a baina hadainil jihadain. Barang siapa yang bisa mengumpulkan dua jihad ini, wa waffa bi huquqihima, dia sempurnakan hak-hak keduanya. Artinya sholat malamnya bukan untuk balapan. Dia tidak. Dia sholat malamnya dengan penuh kekhusyuan. Puasanya dia sempurnakan. Wasabara alaihima, dan dia bersabar melaksanakan keduanya. Waffa ajrahu bighairi hisab, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Tahu makna tanpa hitungan? Kita kadang-kadang kalau ngomong orang kaya, Ustaz fulan nih, orang ini nih, duitnya sudah enggak ada. Enggak ada nomor apa? Nomor serinya. Enggak ada. Dan Allah akan berikan pahala buat orang yang berpuasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan bulan puasa adalah bulan kesabaran. Sabar malam dan sabar siang. Bukan orang yang di malam hari dia begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kemarin Anda sampaikan bahwasanya banyak acara buka bersama, bukber, yang hanya untuk menghabiskan waktu. Mereka buka bersama di restoran ini, buka bersama restoran ini, tapi ternyata mereka puasanya ditinggalkan. Afan, sholatnya dilalaikan sama mereka. Tidak digubris sholatnya walaupun telat. Itu berarti dia tidak bersabar. Sabar itu bukan cuma sabar kena musibah.
Karena selalu kita nih, selalu banyak di masyarakat kita yang memahami sabar itu kalau kena musibah. Orang sakit ya sabar. Istri dapat suami yang gak benar sabar. Suami dapat istri yang gak benar sabar. Diuji anaknya sabar. Ada kesabaran yang lebih berat dari itu. Yaitu sabar melaksanakan perintah Allah dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Itu butuh kesabaran, jemaah. Terus gimana nih? Kalau kita umpamanya, Ustaz, ana kok berat sholat malam, Ustaz? Ana puasa juga, ya Allah. Kadangkala puasanya ana ini kayaknya nih banyak yang gak dapat pahala. Hanya meninggalkan makan dan minum. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala memberikan pesan. Dia mengatakan, إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ فَعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ مُكَبَّلٌ كَبَلَتْكَ خَطِئَتُكَ. Kalau engkau tidak bisa qiyamul lail, engkau tidak bisa puasa di siang hari, ketahuilah kalau engkau adalah orang yang mahrum, orang yang miskin, orang yang dihalangi dari kebaikan. Engkau itu terlilit dengan dosa-dosamu. Sehingga tidak bisa bangun malam. Sehingga tidak bisa puasa di siang hari. Maka kita di sisa hari ini, kalau kita merasa berat beribadah, ya Allah aku sholatku berat, umpamanya bangun malam berat, tapi kalau untuk ngobrol enak ini macam-macam, oh kayaknya dosa nih. Maka kita perlu duduk istighfar. Kita perlu duduk bertobat mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu fadilatul istighfar, keutamaan istighfar. Apa kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Di sini tatkala kita memohon ampun kepada Allah di 10 hari terakhir khususnya ini, meninggalkan dosa-dosa, benar-benar berusaha mencucikan diri kita, insyaallah. Insyaallah dengan izin Allah, kau akan bisa menghidupkan malam. Kau akan bisa menjadikan puasamu lebih bermakna daripada puasa di 10 hari pertama, di 10 hari pertengahan. Dan akan dirasakan orang yang malas ke masjid dengan banyak istighfar, mudah-mudahan dia termotivasi untuk ke rumah Allah Jalla Jalal. Dia berusaha untuk bagaimana menjadi lebih bersih. Sampai ada seorang alim ulama mengatakan, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفْ قَدْرَكَ عِنْدَ اللَّهِ فَانْدُرْ أَيْنَ يَسْتَعْمِلُكَ. Kalau engkau ingin tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah. Kalau kau ingin tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah. Kau lihat di tempat mana Allah mempekerjakanmu. Di tempat mana. Engkau dipekerjakan melakukan maksiat, berarti kau enggak ada kedudukannya di sisi Allah. Allah meremehkan. Tapi kalau Allah menjadikan dirimu itu bekerja di tempat-tempat ketaatan, Masya Allah, maka insya Allah Allah cinta sama kau. Maka kalau kita bicara cinta Allah, lihat di mana Allah mempekerjakan kita. Seorang yang dipekerjakan, umpamanya Masya Allah, dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim, insya Allah Allah cinta sama kau. Tapi kalau engkau sulit baca Quran, tapi kalau baca Facebook, Masya Allah, baca WA, Masya Allah, oh berarti Allah tidak memberikan kedudukan yang mulia untuk. Maka ingat, 10 hari terakhir kita lihat nih kedudukan kita di mana. Kira-kira kita bisa enggak meraih Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam kedudukan yang tinggi itu. Bisa enggak kira-kira kita mendapatkan. Kita lihat sekarang, kita ini dipakai di mana. Ketaatan atau tidak. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Afwan, mungkin tashab hadza? Tashab mikrofon. Iya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di masjid tempat kita biasa tarawih, itu biasanya setelah sholat isya sebelum tarawih itu ada ceramah. Nah, pengisi ceramahnya itu kadang kita nggak tahu latar belakang pendidikannya. Untuk menghimpun dalam rangka menasihati dan menghindari syubhat, kalau pada saat ceramah itu kita isi dengan baca Quran, kira-kira termasuk tindakan yang tidak menghormati Al-Quran, karena pada saat ceramah itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi sebaiknya gimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kadangkala kita hadir di sebuah masjid, kemudian yang disampaikan atau latar belakang penceramahnya kita nggak tahu. Apakah kita mendengarkan mereka? Ya sejatinya apabila itu seorang Muslim yang memberikan ceramah dan kita melihat dia adalah orang yang mengamalkan sunnah umpamanya, kita dengarkan ceramahnya. Kita dengarkan ceramahnya. Tapi kalau ternyata nanti di tengah kita lihat kayaknya ini ada yang menyimpang dari apa yang dia sampaikan, ketika itu kita tidak perlu mendengarkan. Karena jangan sampai kita menjadikan hati kita ini wadah untuk syubhat. Tahu-tahu yang penceramah ternyata orang liberal umpamanya. Itu bahaya banget. Kita katakan bahaya banget ya. Karena hati manusia ini lemah sekali. Bahkan anak ingin mengingatkan dengan bahaya mendengarkan ceramah dari orang-orang yang notabene-nya mungkin tadi anak katakan liberal. Ada seorang syekh dari Arab Saudi, dari Qasim kalau nggak salah, yang dia dahulu adalah orang yang benar-benar membela tauhid, membela agama Allah, bahkan dia menulis kitab. Dia suka debat sama gurunya ketika dia sekolah di Mesir, di Al-Azhar. Tapi ternyata di akhir hayatnya, dia mati dalam kondisi gak percaya sama Tuhan. Allah ihfadnya. Mulhid sudah. Dia mencela Allah macam-macam. Gara-gara apa? Gara-gara guru. Maka tadi yang katakan, kalau kita lihat ceramahnya biasa dan tidak macam-macam, tafadhol didengarkan. Tapi kalau umpamanya tidak dan kita takut ya, omnya kita lihat orangnya, Ustaz Ana, kayaknya ini dari orang-orang liberal ya. Karena terus terang liberal itu mendapatkan sokongan yang sangat dahsyat sekali di negeri kita. Dari berbagai tempat, berbagai media. Makanya jangan sampai ada orang dengarkan ceramah, umpamanya yang ceramah mengatakan jilbab itu tidak wajib. Yang ceramah umpamanya, jilbab itu cuma adat orang Arab macam-macam. Orang awam yang tidak mengerti itu ditelan mentah-mentah sama dia. Dan ana jumpa sama orang yang dia ketika ana tanya kenapa istri nggak pakai jilbab, bang, kata dia. Oh, karena ada ulama yang mengatakan tidak wajib pakai jilbab dan dia seorang alim ulama. Nih, apalagi dia itu seorang profesor, seorang doktor ya, yang kredibilitas keilmuannya menurut dia ini sudah diakui oleh umat. Yang tentunya fatwanya itu, ya anak kan ikut, anak kan orang awam, gak ngerti. Katanya orang awam itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti ketika engkau tidak faham. Aku bertanya dan jawabannya tidak wajib. Di sini, beratnya tatkala ada syubhat yang masuk, sehingga orang itu, maka anak katakan tadi, dilihat kondisinya. Tidak semua orang sama sebenarnya ya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin kita anggap dia kayaknya enggak benar, ternyata kita aja yang belum kenal sama dia. Hadza wallahu alam bisawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Nah. Jadi kita kalau berbicara ciri-ciri Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Gimana pendapatmu? Apa yang harus aku baca kalau aku dapat Lailatul Qadar?" Artinya Lailatul Qadar ini
bisa dilihat, bisa dirasakan. Salah satunya yang disebut oleh para ulama, Allah mengatakan di surat Al-Qadr, kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fihi biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu malam turunnya malaikat, sehingga bumi itu menjadi damai. Jadi ada sesuatu yang berbeda di malam itu. Menjadi tenteram. Kita ketika beribadah itu mungkin merasakan, ya Allah, kok beda banget malam ini dengan malam-malam lainnya. Tentunya yang bisa merasakan ini orang yang bangun malam terus. Tapi kalau dia cuma bangun malam satu malam, dia bangun malam 23. Masya Allah, kayaknya Lailatul Qadar nih. Dia mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam 25 dia enggak bangun, malam 27 dia enggak bangun. Jadi cuma tahu malam itu. Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam yang lainnya. Kemudian dikatakan pagi harinya matahari itu terbit tanpa sinar yang menyengat. Jadi mataharinya itu kan kita tahu matahari itu memiliki cahaya dan memiliki sinar yang membuat kita tersengat dengan panasnya. Itu di pagi hari itu tidak. Dikatakan para ulama mengatakan, kenapa? Karena ketika itu malaikat sedang naik yang jumlahnya sejumlah butiran kerikil itu. Dan malaikat tercipta dari cahaya. Sehingga cahaya mentari itu tidak menembus. Cahaya matahari itu tidak menembus, bukan tidak menembus ya, terhalangi, cahaya matahari itu terhalangi dengan sinarnya, dengan cahaya malaikat-malaikat yang sedang naik ke langit. Kitanya bagaimana, kita tahu kita dapat Lailatul Qadar atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau kita jadi lebih baik, kalau kita jadi lebih baik, artinya setelah bulan Ramadan ini, setelah kita menghidupkan malam-malam terakhir itu, kita merasakan keimanan kita naik, ibadah kita bertambah, kekikiran kita berkurang, kecintaan kita kepada dunia mulai kita bisa tekan, maka mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang selanjutnya. Jadi itu mungkin beberapa ciri ya. Tapi yang jelas kita cari tuh malam itu. Artinya kalau kita melihat nih malam ini tenang, langitnya cerah ya. Sampai kalau ada orang berbisik mungkin kita dengar, ya Allah, ada angin yang lewat, Masya Allah. Ketika kita ada perasaan mudah-mudahan ini Lailatul Qadar, tambah volumenya. Zikirnya, kalau ibu-ibu yang datang bulan, tambah volumenya zikirnya umpamanya. Hafalan Qur'annya dibaca, istighfarnya dibaca, mudah-mudahan dia termasuk yang mendapatkannya. Dan insya Allah orang yang menghidupkan 10 hari terakhir, dia akan mendapatkan malam itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Akhwan, saya ingin bertanya bagaimana kalau seorang wanita yang itikaf di rumah dan tidak di masjid. Yang kedua, ada teman ana yang berkata kalau sedang haid tidak berpuasa, baca Al-Quran daripada Al-Quran. Daripada baca Al-Quran, bagaimana menasihati kepada Ustaz? Gimana yang terakhir tentang baca Quran buat yang haid? Ada teman-teman yang berkata kalau sedang haid tidak berpuasa, baiknya lebih baik baca. Oh, baca perjanjian. Oh, Masya Allah. Salawat kafiyah berjanji daripada baca Al-Quran. Bagaimana menasehati kemahat tersebut, Ustaz? Wafiq wa barak. Naam.
ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang iktikaf di rumah bagi wanita. Iya. Bagaimana dengan wanita yang iktikaf di rumah? Yang pertama, iktikaf itu di masjid. Bahkan sebagian ulama berpendapat iktikaf itu hanya boleh di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Itu ada pendapat. Tapi pendapat yang benar, iktikaf itu boleh di semua masjid. Yang masjid itu wakaf, yang masjid itu ada sholat Jumat di situnya. Maka insya Allah iktikaf di sana sah. Bagaimana dengan para wanita? Wanita pun iktikafnya di masjid. Rasulullah SAW beriktikaf dan istri-istri Nabi juga beriktikaf. Sepeninggal Rasulullah SAW, istri Nabi juga iktikaf di masjid. Jadi iktikafnya di masjid. Tentunya kita lihat, iktikaf di masjid ini tidak semua wanita bisa. Laki-laki aja nggak semuanya bisa. Ada wanita-wanita mungkin yang pengantin baru itu bisa iktikaf di masjid. Karena nggak punya anak. Atau anaknya udah pada gede semua. Jadi dia udah tua, artinya anak-anaknya udah pergi semua, udah menikah, maka dia udah, mungkin suaminya juga udah mati, umpamanya. Karena dia harus izin sama suaminya ketika mau iktikaf. Jangan iktikaf suaminya ditinggal di rumah sendirian. Bahaya tuh. Kecuali suaminya punya istri lebih dari satu, umpamanya. Dia izin mengatakan, aku mau iktikaf bang, mau fadl iktikaf kau. Silahkan. Gak ada masalah, dia minta izin sama suaminya. Jadi untuk wanita tetap iktikafnya di masjid. Bagi yang tidak bisa di masjid, tetap beribadah di rumah. Tapi tidak disebut iktikaf. Karena iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Itu artinya iktikaf di rumah Allah SWT. Walaupun arti iktikaf sendiri berdiam diri. Artinya kalau di rumah pun mungkin secara bahasa bisa disebut iktikaf ya. Tapi iktikaf yang disyariatkan adalah di masjid. Perempuan yang di rumah boleh dia berdiam diri di rumah, di musola dia. Dia ke sana, dia bikin tempat, dia buka Qur'annya, dia taruh sejadahnya, dia mulai beribadah di tempat itu. Semakin tersembunyi, itu akan lebih mulia bagi dia. Makanya iktikafnya para wanita di masjid dahulu, itu pakai tenda-tenda juga. Jadi pakai tenda kecil-kecil. Sehingga mereka tidak terlihat. Apalagi di masa Rasulullah SAW, tidak ada pembatas antara saf wanita dan saf lelaki. Sehingga saf wanita itu di belakang, tanpa ada pembatas. Dan istri-istri Rasulullah SAW mereka pada bikin tenda-tenda di masjid ya. Ketika sholat ya dipinggirin ya untuk sholat gitu. Tapi ketika nggak waktu sholat, kan waktu sholat cuma 5 waktu. Di luar waktu itu ya nggak ada masalah. Maksudnya tenda itu dilipat, baru setelah itu dipasang lagi. Jadi untuk wanita tetap itikafnya di masjid. Yang ingin beribadah di rumah, tafadhol. Dia beribadah di rumah. Tentunya berbeda di masjid. Apa yang berbeda? Suasananya berbeda. Yang kedua, semangat kita kadangkala bertambah melihat orang pada ngaji. Tapi di masjid pun kadangkala semangat jadi turun. Ketika habis tarawih kita lihat semuanya pada tidur. Ana lihat kadangkala di Masjid Nabawi itu melihat semuanya pada tidur kayak ikan pindang gitu ya. Kumpul ya Allah, kita yang mau ngaji, aduh tidur juga akhirnya. Terbawa suasana. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim bagi orang yang haid. Dengan membaca umumnya salawat buat Rasulullah SAW. Ingat, Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan pahala membaca Al-Quranul Karim itu 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Jadi kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan kondisi wanita yang sedang datang bulan? Bolehkah dia membaca Al-Quran atau tidak boleh? Ini ada khilaf di antara para ulama memang. Sebagian ulama berpendapat nggak boleh baca Quran. Baca nggak boleh. Artinya jangan pegang mushaf. Baca dari hafalan aja dia nggak boleh. Ini pendapat memang. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan perempuan yang datang bulan boleh baca Quran. Berbeda dengan orang yang junub. Orang yang junub, dia itu tidak boleh baca Quranul Karim. Dikarenakan apa? Junubnya itu ada di tangan dia. Artinya kalau dia umpamanya junub jam 8 malam. Dia ketika itu juga bisa mengangkat junub dia dengan mandi selesai. Adapun orang yang datang bulan, nggak bisa dia mengangkat datang bulannya.
kecuali Allah yang mengangkatnya dengan kesucian dia. Orang yang nifas 40 hari, enggak bisa dia mengangkat nifasnya. Maka di sini pendapat sebagian ulama, kalau enggak salah mazhab Maliki, mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk membaca Al-Qur'an Karim, apalagi kalau dia sebagai guru ngaji, karena tentunya Qur'an ini kalau tidak dimurojaah. Bayangkan perempuan nifas selama 40 hari, dia enggak murojaah, bisa lupa dia. Mungkin dia enggak baca Al-Fatihah, bisa lupa dengan Al-Fatihah yang dia baca. Jadi untuk membaca Al-Qur'an Karim, kalau tadi dikatakan ada yang berpendapat lebih utama membaca Barzanji, membaca umpamanya salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin itu pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Qur'an Karim, tapi ana lihat kasih nasihat tentang pahala membaca Al-Qur'an Karim dan sampaikan kalau memang ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi seperti yang Anda sampaikan tadi, insya Allah pendapat yang lebih kuat diperbolehkan bagi wanita untuk membaca Quran Al-Karim tanpa menyentuh mushaf. Dia bisa baca dari hafalannya. Dia duduk sambil nyetrika. Dia baca. Atau dia baca lewat gadget. Insya Allah itu tidak ada masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Boleh tidak 10 hari misalnya cuma 5 hari terus apakah hanya 5 hari saja boleh? Afan diulangin barusan terputus. Untuk masalah itikaf apakah boleh tidak 10 hari misalnya 5 hari saja terus apakah boleh menyenangkan hari saja hari pulang misalnya. Barakallah fiik. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ini perlu dibahas ini tentang bolehkah itikaf hanya sebagian hari. Berbicara tentang hukum itikaf, yang sempurna adalah 10 hari terakhir, full. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Ana mampunya Ustaz cuma, bahkan ana itikaf itu anjurannya adalah sebelum matahari terbenam kita udah di masjid. Ustaz, ana gak bisa Ustaz. Ana pulang kerja itu jam 8 malam. Gimana kalau ana pulang kerja, ana langsung ke masjid? Bisa gak ana disebut i'tikaf? Bisa disebut i'tikaf. Jadi cuma tidak sempurna. Artinya itu disebut i'tikaf yang kurang. Tapi gak ada masalah kalau lakukan itu. Kalau niat i'tikaf, niatnya itu memang mau berdiam ke masjid. Kalau niatnya sampai kapan? Oh, ana niat sampai waktu sahur. Ya udah, kok gak boleh keluar sampai waktu sahur? Bukan karena itikafnya tidak lengkap, akhirnya sembarangan keluar masjid. Aku niat itikaf jam 8, nanti jam 9 pulang, balik lagi jam 10, balik lagi jam 12 nonton bola, terus balik lagi ke masjid. Ya enggak seperti itu. Kau itikaf, maka kau harus konsekuensi dengan niatmu. Kau tidak boleh keluar sampai kapan kau niatnya itikaf. Kau niatmu sampai sahur, berarti kau sampai sahur itikaf. Itu diperbolehkan. Mau yang 5 hari, Ustaz, ana cuma bisa malam-malam ganjil, diperbolehkan. Ana cuma bisa malam 21, enggak masalah. Tadi para ulama ussalaf mereka berlomba-lomba di malam-malam ganjil itu, apalagi malam-malam yang diharapkan. Ketika kau bisa pulang dari kerja, ana enggak mau ke rumah. Ana kalau pulang ke rumah kayaknya nanti malah tidur di rumah, langsung ke masjid. Maka insyaallah itu suatu amalan yang mulia ya bagi yang tidak bisa sempurna. Artinya mala yudraku kulluh la yudraku julluh. Yang tidak bisa diraih semuanya. Kita enggak bisa meraih 10, ya udah raih sebisa engkau. Jangan karena enggak bisa meraih semua, ya udah aku enggak perlu itikaf karena itikaf harus 10 hari kata dia. Aku padahal cuma bisa 7 hari. Ya enggak masalah, kau 7 hari itu yang kau lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Yang terakhir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita boleh menyalurkan zakat maul kita ke kakak kandung, di mana kakak kandung tersebut hidupnya dengan ekonomi yang kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak cukup? Iya, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan zakat maul. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal itu sudah Allah sebutkan di surat Taubah ya, ayat 60. Ada 8 golongan. Ada miskin, ada fakir. Ada orang yang terlilit hutang umpamanya.
kita lihat kakak kita ini termasuk enggak dari yang delapan itu. Kalau termasuk, dia berhak mendapatkan. Kakak kita. Memang sebenarnya lama berbicara. Siapa saja saudara kita, kerabat kita yang berhak mendapatkan zakat kita. Salah satu yang mereka bicarakan adalah yang kalau mati salah satu di antara mereka tidak mewarisi. Artinya, umpamanya kakak kita nih. Kakak kita miskin. Kalau kakak kita mati, kita mewarisi kakak kita enggak? Enggak, ternyata dia punya anak laki, macam-macam. Supaya tidak uang yang kita zakat itu enggak balik ke kita maksudnya. Jadi kalau kakak kita tidak mewarisi kakak kita, maka itu diperbolehkan. Dan itu lebih mulia. Maka tolong para jamaah, Allah memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba. Allah memerintahkan agar kita berbuat kebaikan dan berbuat keadilan dan memberi kerabat kita. Jadi kerabat kita itu yang lebih berhak mendapatkan zakat kita kalau memang dia sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam syariat. Maka kakak kita, umpamanya keponakan kita, paman kita, itu termasuk dapat dua pahala kata Rasulullah SAW. Kita dapat pahala silaturahim daripada kita memberikan kepada orang yang jauh dari kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bisakah diberikan untuk pembangunan masjid dan membantu saudara yang beragama Nasrani? Nah, ya, berkaitan dengan pembangunan masjid dengan zakat mal, pendapat jumhur ulama tidak boleh. Karena di delapan golongan yang Allah sebutkan di surat Bara'ah ayat 60 itu, insya Allah Allah menyebutkan di sana wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Yang dimaksud dengan wa fi sabilillah itu adalah jihad, berperang di jalan Allah. Karena dari nomor 1 ke nomor 7 itu semua fi sabilillah, di jalan Allah. Kita bantu fakir miskin itu di jalan Allah. Kita bantu orang yang terlilit hutang itu di jalan Allah. Maka yang dimaksud fi sabilillah adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Maka zakat mal tidak boleh untuk bangun masjid, tidak boleh untuk bangun sekolahan, untuk bangun jalan. Itu lebih kepada orangnya yang mendapatkan. Bagaimana untuk orang Nasrani, untuk orang non muslim, boleh enggak kita kasih zakat? Kalau sudah yang Islam kita kasih jemaah, insya Allah enggak masalah kita berikan kepada mereka. Ketika yang Islam udah dapat. Artinya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya zakat itu tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya, orang Islam, dikembalikan kepada fakir miskinnya orang Islam. Ketika yang Islam udah mau diberikan kepada orang Nasrani, dan itu mungkin untuk membuat dia masuk ke Islam, ya mudah-mudahan itu enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan di sini udah azan jemaah. Ibu, ibu. Bolehkah orang berdiam di rumah mengajar sebagai ketika, jadi dia tidak bisa beraktivitas ke masjid, atau orang yang tidak melakukan aktivitas ke masjid, dia mendapatkan Lailatul Qadar juga, Ustaz? Siap. Iya, ini pertanyaan penutup ya. Iya, berkaitan dengan apakah orang yang tidak iktikaf di masjid bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Orang yang mudik pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya tadi imanan wahtisaban. Kita iman dan ihtisab. Dia mengatakan, aku dalam perjalanan ya Allah, aku gak mampu untuk sholat. Aku sedang berada di motor mamanya. Aku sedang berada di kendaraan atau apa kondisi dia. Dan dia benar-benar beriman kepada Allah dengan adanya Lailatul Qadar. Dan dia mengharap Lailatul Qadar. Yang dia lakukan adalah ketika itu berzikir mamanya. Terus dia berzikir, beristighfar. Jadi semua amal kebajikan, dia bersedekah, mungkin apa aja yang bisa dia lakukan, dia bisa mendapatkan hal itu. Cuma kita bicara persentasenya umpamanya, kalau di masjid itu kan lebih fokus daripada di rumah. Sehingga harapannya kalau di masjid lebih besar, umpamanya kita katakan seperti itu. Tapi bisa jadi yang di masjid gak dapat, karena di masjid sibuk, dia ngobrol sama temennya, habis terawih ngobrol macam-macam, tahu-tahu sahur.
Gimana juga dia di masjid tapi iktikafnya tidak sesempurna yang seharusnya dia lakukan. Jadi insya Allah Lailatul Qadar bisa didapatkan oleh semuanya. Tapi ada amalan-amalan khusus yang seperti man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar. Gak harus di masjid. Di rumah pun dia sholat, dia akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu dan akan datang. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa dia yang masa lalu ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Udah azan di tempat kita nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.